أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa ladhina دوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka Au yazzakka rupatan fa'ahu dhikra Amma man istagna Fa'anta lahu tasadda وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ Kutilal insanu ma akfarah Min ayyi shay'in khalaqah Min nutfatin khalaqahu faqaddara Thumma sabila yassarah summa amatahu fa aqbara summa idza syaa ansyara kallamma yaqdima amara فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فاذا جاءت الصخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة kita lanjutkan satu surat lagi sambil menunggu pembicara Bapak Ibu semuanya kita lanjut surat An-Nazi'at Bismillahirrahmanirrahim Wan nazi'ati wan-nashitati nashta sabaha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tat ba'u kulubu yawma idin wajifa absaruha khashia -ah. yakuluna a'inna lamardudu nafil Aida kunna idaman nakhira Qalu tilka idhan karratun khasira Fa inna ma hiya wahida Fa idha hum Hal ataka hadithu Musa Ith rabbuhu bil wadil muqaddasitua tua izhaba ila fir'auna innahu tagha. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha Rafa'a samkaha واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى wa burizatil jahimu limai yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahimah sampaikan terima kasih kepada beliau Pak Rido beliau merupakan dosen pendidikan guru sekolah dasar FKIP dan selamat datang mas di keluarga besar FKIP AD semoga menambah nilai keberkahan dan kebahagiaan ya baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau Ustadz Dr. Haji Agus Tawik -Rahman, sudah hadir di hadapan kita untuk itu kepada segenap hadirin yang masih ada di belakang dimohon untuk dapat bersiap diri karena acara akan segera kita mulai dan kepada tim teknis juga kami mohonkan untuk bersiap diri karena acara akan kita mulai. Halo halo. Coba. Halo halo. Hai hai. Halo hai. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ini namanya jari apa? Coba konsentrasi. Ini namanya jari apa? Oke, okay, berarti masih ingat jempol ya, Pak ya. Oke. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrafil wal mursalin wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam bahagia dan tentunya salam sehat bagi kita semuanya. Puji dan segala syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah nikmat, kesempatan, nikmat kebahagiaan, dan nikmat harapan yang diberikan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti kajian bulanan edisi bulan November 2023, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sholawat besar salam, mari kita sampaikan kepada cucu kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita tunggu syafatnya di akhir masa kelak. Yang saya hormati di sini ada beliau Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, beliau Bapak Muhammad Sa'uti M.Ed., Ph.D., kemudian juga Bapak Wakil Dekan satu beliau ada Bapak Dr. Suyatno MPDI kemudian juga Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga tenaga pendidikan yang luar biasa hari ini bisa tampak serawung luar biasa kompak bisa hadir pada acara bulan, acara bulanan pengajian bulanan edisi November 2023 dan sebagai host pada kesempatan hari ini adalah uh, Prof. Sudi Manajemen Pendidikan kemudian juga jurusan atau prodi pendidikan anak usia dini, kemudian juga PKN yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah menjadi panitia penyelenggara acara pengajian bulanan. Kemudian juga luar biasa tambah hadir pada kesempatan hari ini beliau uh, Ustadz kita yang luar biasa, tentunya kita sudah sering kali mendengar dan kangen rindu akan wajangan-wajangan yang istimewa yang luar biasa beliau Bapak Dr. Haji Agus Tawik Roman SPS Magister Kesehatan dan juga uh, tanpa hadir juga pada kesempatan hari ini beliau uh, Pak Rido. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum mulai acara kita pada perjumpaan kali ini mari kita buka dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Rido untuk bisa memulai kegiatan kita pada kesempatan pagi dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Senang sekali Bapak Ibu semuanya pada hari yang berbahagia ini kita telah Kedatangan Ayahanda Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman Beliau Adalah Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Kesehatan Dan kesejahteraan sosial Dan Resil resiliensi Bencana Baik <tuh> uh, jadi Dokter Agus ini luar biasa ya. Kemarin itu sedang di Papua dan alhamdulillah tadi malam jam 2 sudah di Jogja dan pagi ini langsung membersamai dosen dan tengdi di FKIP WAD. Kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Agus. Ya, jadi di tim AIK Bu Fitri kemudian dan lain-lain itu sempat cemas ya. Apakah Dokter Agus ini bisa hadir gitu? Dan ternyata, Pak Dekan, kita sangat gercep, ya, saat set langsung menghubungi. Mungkin kalau bahasa anak muda sekarang, jawaban Dokter Agus itu mungkin "tenang saja, Pak Dekan." Gitu ya, saya sudah di sini. <laughs> Oke, okay. okay. baik. Untuk itu, kita berikan kesempatan kepada Pak Dekan untuk menyampaikan wejangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wa salaman ala rasulillah. Mas Dr. Agus Taufik yang kita hormati, sama-sama kita hormati. Para guru besar, Mas Agus di belakang itu ada Prof. Jam, Prof. Suyata, Prof. Puji, Prof. Haryadi, banyak guru besar di belakang para wakil dekan, kaprodi, sekprodi, dosen dan tendik. Harusnya kalau datang semua 250, 250 an lebih, karena dosen FKIP ada 210. Ini yang datang baru 209, ya kurang satu. Ini sudah ke delapan kalinya pengajian di FKIP, ya rutin tiap Sabtu akhir bulan. Dan Bapak-Ibu selalu kami ingatkan bahwa fakultas kita ini fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi harus kita kasih teladan bahwa dosen tendik wadi di FKIP adalah orang-orang yang haus pengetahuan. Karena itu mari kita tradisikan ngaji dan di Muhammadiyah itu ngaji sejak zaman Kiai sampai hari ini itu ada yang masih hidup dipertahankan. Sopo Trisno, ada lagi Pak Yu bilang uh, Mitro di Kromo, nah, itu teman-temannya dinikahi itu Mitro di, ada pengajiannya itu. Mitro di Kromo atau siswa di Kromo ya. Untuk apa sih ngaji? Untuk membuka hati kita, lembutkanlah hatimu dengan ngaji. Jadi kalau Pak Sayuti hari akad ngeser ngaji bukan untuk apa-apa, karena tiap hari kita ngajar gantian dong, ngaji untuk melembutkan hati dan membuka hati pikiran kita. Mari terus dipertahankan. Jadi siapa yang mempertahankan kita semua, para dosen tendik, dekan, dekanat, kaprodi harus nguri-uri, apa nguri-uri? Merawat pengajian ini sampai akhir hayat UAD tutup. ya. Ustadz Adi Hidayat aja bilang satu-satunya kampus yang sanatnya sampai hanya wadil loh lah, kok ngaji ya, ya lo ning, guri, ning guri sofa sana loh. Ya semoga diberikan kekuatan dan petunjuk untuk maju ya. Maturnun Pak Dr. <guruh> Mohon diprovokasi agar semangat terus ngajinya. <tuh> Nasuruh minallah, Bapak kori, bapak siri mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hostnya, Paut MP. PKN ya semoga Allah membalas dengan rizki yang lebih banyak ya mobilnya nanti tahun depan pada ganti semua Baik terima kasih Pak Dekan sudah memberikan mengingatkan kita bahwa ngaji itu penting ya dulu almarhum Pak AR Fahrudin mantan Ketua PP Muhammadiyah terlama itu sering sekali mengingatkan bahwa ruhnya Muhammadiyah itu adalah pengajian Oke Bapak-Ibu semuanya, eh, pada pagi hari ini kita akan segera me melanjutkan sesi pengajian. Ya, kalau di NU itu kan sering sekali ngajinya itu lucu-lucu, menggembirakan, gitu ya. Dan diisi oleh Gus-Gus. Nah, di hadapan kita ini ada juga Agus, gitu ya. <laughs> ini juga tidak kalah lucunya. Setiap pengajian itu selalu gayeng seperti itu. Kami persilahkan Dokter Agus. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah. Assalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'auda Bi isanin ila yaumil Qiyamah Ibu bapak yang saya hormati Bapak Dekan, kami sering nyambut beliau itu dengan sebutan Prof karena isinya doa. Semoga tidak lama lagi segera turun SK Guru Besar. Yang saya dengar beliau tidak ingin segera ngurus Guru Besar tuh karena yang tanda tangan SK-nya bukan Guru Besar. Ini kan ada guyonan sama dosen-dosen yang SK-nya turun lima tahun kemarin itu. Sampean itu loh punya SK guru besar kok yang tanda tangan bukan guru besar gitu. <silence> nah, selama ini Menteri Pendidikan kan profesor gitu. Jadi sebetulnya itu hanya tidak ingin saja. Karena kadang kala sirek itu tanda tak mampu gitu. Beserta <silence> <silence> Bapak Ibu Wakil Dekan dan yang saya hormati ini guru besar yang memang betul-betul senior hadir komplit Nih Prof. Zamroni beberapa waktu yang lalu bareng di dana pensiun, kalau sama Prof. Zam itu saya apa sering bertanya apa bisa saya seusia beliau jalannya masih tegap. Beliau masih sehat sampai sekarang, Prof. Yoto, Prof. Puji, Prof. Haryadi, kalau MC-nya tadi provokator itu. Prof. <toduk> 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 Masya Allah, Rafyani matur nuwun. Jeng napa pengukuhan? Dereng mangertos. Oh, tapi rencananya jeng napa? Semoga tetap sehat. Karena di sebuah kampus di hari pengukuhan guru besar itu beliau terserang stroke. Jadi di hari pengukuhan itu saya kenal baik sama guru besar itu. Jadi dulu kalau di kampus saya itu kalau ada dokter baru, profesor baru, saya tugasnya baca doa. Karena saya sudah biasa baca doa di guru besar baru dan dokter baru sehingga saya belum dokter sampai sekarang. Nah, tugasnya mendoakan Bapak Ibu keluarga besar FKIP yang saya muliakan. Saya merasa bersyukur kalau FKIP itu ngajinya rutin saya itu sebetulnya tidak duduk di sana itu biar tidak di terus itu karena wajah saya itu tidak fotogenik gitu kalau ngisi radio saya itu katanya cocok tapi kalau ngisi TV itu enggak cocok gitu karena kata Prof Yunar Elias Allah Yarkham, mantan ketua BPH kita ngisi TV itu ada tiga keharusan satu handsome dulu handsome itu syarat utama yang kedua, baru unik. Jadi, kalau kita punya kemampuan hanya sama, tidak unik, tidak punya keistimewaan, itu enggak akan dikait. Kemudian, yang ketiga, yang utama itu unsur entertain. Kalau Prof Yunari itu, kalau pengen jadi pengisi TV, enggak ada masalah ilmu pun enggak masalah. Yang penting unik, misalkan sampean punya jamaah ya gitu. Uniknya di situ, atau pengen seperti Mama Dede asal unik jadi kata Prof Yunar ilmu nggak penting nah saya sudah gugur di nomor satu <tik> <tik> saya sudah gugur karena kalau Pak Dekan masuk kualifikasi itu ya jadi tinggal nanti Pak Dekan itu masuk kualifikasi itu oleh karena itu ya saya merasa senang kalau ada ngaji seperti ini karena di antara amal mudah yang pahalanya dimudahkan ke surga itu kan hadir di majelis ilmu ngaji seperti kita. Ketika Nabi menyebutkan man salakal taurikon yaltamisu ilman lahu ilal jannah. Harusnya kita senang ngaji akan dimudahkan jalannya ke surga. Tapi saya yakin di amal usaha kita pendidikan maupun rumah sakit menyelenggarakan pengajian tiap pekan itu banyak yang hadirnya itu terpaksa bahkan WA dulu Pak Dekan rawuh enggak <silence> nanti kalau Pak Dekan enggak rawuh di rumah sakit juga gitu Pak Dirut datang enggak ya kalau enggak datang semua kemudian pamit jadi ngajinya terpaksa tapi kepada teman-teman yang lola pengajian kita bilang tetap adakan pengajian di sekolah di universitas di kampus Muhammadiyah walau pesertanya terpaksa karena lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, betul kan Bu? Sekarang tanda tanda ngajinya terpaksa itu katanya Pak Dekan tadi nek milih ki tempat ki sing adoh dhewe. Nek iso no siaran langsung saka tempat parkir ya ngaji saka tempat parkir gitu. Kita ketika jadi dosen itu kadang tidak sama ketika jadi pendengar. Itu serius. Ketika jadi dosen, lihat mahasiswa baca sendiri, aktivitas sendiri, kita sebagai dosen itu tersinggung. Tapi begitu dosen itu ikut pelatihan, saya lihat betul, pelatihan latihannya sekolah kepemimpinan. Tidak mendengarkan pemateri yang dipanggilkan dari kampus lain, malah sibuk dengan kegiatannya, ada yang menyelesaikan laporannya, saya sama teman-teman kayak gitu itu. Setiap waktu itu ada jatahnya. Sampean ngerjakan pekerjaan kampus Sekalipun diberi hari seminggu itu sembilan hari nggak selesai Tapi ya jangan di saatnya harus kerjaan yang lain terus kita Nah karena sekarang sedang ngaji Slide ketiganya mesti ini Ini slide ketiganya Jangan sampai amalan surga ini diganggu tidak jadi masuk surga karena sepakat kalau ke mahasiswa saya udah pokoknya begitu saya mulai kuliah laptop tutup handphone tutup gadget tutup yang alasan nyatet pakai iPadnya tidak kita kasih kesempatan karena kebanyakan begitu diberi kesempatan bukanya itu ya IG IG YouTube pendek dan itu karena pas pelatihan dosen keliling kita kan ada pelatihan dengan apa Eropa itu apa Erasmus, Erasmus toh saya pernah isi Erasmus itu saya nyoba keliling ternyata yang dibuka bukan materi di depan materinya di share toh. tapi begitu kita lihat laptopnya dibuka apa bukan mengerjakan itu maka kalau kuliah nanti kalau butuh materi minta saya Anda boleh minta terserah diberi atau tidak tergantung yang diminta itu tapi tentu kita kasih, jangan sampai mahasiswa sering ngeluh ujian on book tapi ternyata buku saja tidak ada. Kembali ke pantai tadi, masih ingat slide ini? Betapa handphone itu telah terbukti mendekatkan yang jauh sekaligus menjauhkan yang dekat. Ini kita sekeluarga, dan konon banyak suami istri yang begitu tidur di kasur yang sama suaminya ketawa, istrinya tanya itu apa bi? Alah umi orang ngerti, umi grup SMP kok itu. <silence> Bayangkan istrinya di sampingnya, tapi yang dirembuk. Padahal sebelum nikah, nunggu istri itu betah loh. Orang sayang itu nunggu satu jam itu hanya seperti 60 menit kok. <silence> Karena sayang gitu. <silence> Tadi ini ini betul-betul menarik saya sering sing video ini foto ini kayaknya SMA itu kalau reuni sekarang mesti nge-share di grup WA pilih tanggal berapa tapi belum setelah ketemu nggak ngobrol ya cuman main game sendiri itu sehingga ini video menarik ini karena fokusnya ke handphone ingat loh ini jangan dilihat kampanye loh nah nanti kalau mahasiswa kita itu kita biarkan main handphone sendiri sebagian jadi ASN bisa jadi pas upacara ya begini kok nanti jadi menteri juga begitu itu pak nah kita kita jaga dulu kita simpan sebentar saja Bapak Ibu, ada yang tadi bangun tidur lupa berdoa? Biasanya yang bangun tidur telat itu lupa berdoa. Kalau tidur bangunnya tepat, itu dia akan merasa syukur dengan alhamdulillah. Terus ahyana ba'dama wa ilaihin nusur. Kenapa bangun tidur kok doanya Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku dimatikan. Kenapa? Ada yang sering nyebut, "Pak, tidur itu kan kematian pendek. Sementara mati itu tidur yang panjang karena nanti mau dibangkitkan lagi." Mau tidur doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau amutu wa akhiya Nah kalau kita tidak bangun terlambat, bisa itu. Tapi kalau bangunnya terlambat, astagfirullah, jam semini itu. Untuk yang sudah di atas 45 tahun, kalau bangun jangan langsung turun dari tempat tidur. Terutama yang tidurnya di kursi. Sebetulnya kursi bukan tempat tidur. Tapi sering kita itu begini, bangun itu segera cepat turun, terus akhirnya untuk di atas 45 tahun yang fungsi kardiovaskulernya sudah menurun, mengalami fenomena hipotensi ortostatik. Ketika tidur, posisi jantung itu kan sejajar dengan otak. Ketika tidur. Maka ketika bangun, terus otaknya di atas lagi, Bahkan kalau kita berdiri secara vertikal jarak dengan tanah mendapatkan gaya apa namanya? Gravitasi semakin susah memompa. Maka yang paling baik kalau tidur itu setelah berdoa orang Jawa nyebutnya cek dulu fisik kita dengan cara apa? Ngolet. Bahasa Inggrisnya apa ngolet Mas Ayuti? Oh. Jadi jenengan ngolet itu sambil ngecek sebetulnya kita kan menarik tangan sejauh mungkin terus kaki juga ditarik sejauh mungkin kayak gerakan orang renang itu nah sambil ngecek oh ternyata masih bagus karena kebanyakan stroke itu terjadi di pagi hari malam berakhir menuju pagi itu stroke banyak di situ pastikan di situ terus duduklah sebentar nggak usah ngopi Kok cuma sebentar, kok tidak? Dodi lah, sebentar untuk apa mengkondisikan jantung kita itu memompanya? Sudah baik, kalau sudah yakin tidak pusing, tidak ngeliang, berdiri terus berjalan, biasakan bangun tidur begitu. Nanti kalau mau dikupas, Pak, saya miring kanan atau miring kiri. Nah, itu kan ada diskusi banyak miring kanan atau miring kiri kalau saya ditanya tergantung kalau suami istri semua miring kanan berbahaya atau suami miring maka kalau membaca hadis nabi itu pastikan ini itu sebetulnya bagian dari syariat atau bukan sebab ada yang keliru nggak mau ngaji dengan ustadz itu karena ustadz itu kalau ngajar pakai badai. Padahal ustadz ini lulusan Universitas Islam Madinah, prodinya ilmu hadis. Jadi sangat ngerti, Tidak mau ustadz Zainuddin dari PWM Jawa Timur itu. Enggak mau terus ditanya, kenapa kamu enggak mau ngaji lagi sama saya? Apa jawabnya? Kira-kira begini. Orang ustadznya saja enggak nyunah. Loh kok enggak nyunah? Nah coba Ustadz pakaiannya seperti apa? Udah terus yang nyunah itu seperti apa? Nah dia terus pakai gamis. Tahu nggih, pak? Gak? Tahu gamis. Kalau dulu ngaji sama Ustadz Yunar Elias itu ceksi zaman biyen Nek Abu Jahalki pakaiannya ya gamis. Berarti itu pakaian sari. Tapi karena beliau ini tahu ilmu hadis cukup banyak terus lo jadi seng nyunah gamis kaya kowe kuwi kira-kira gitu lo iya kan ya seperti ini Terus ditanya karena beliau tahu tahu apa kowe ngerti gamis zaman nabi itu seperti kamu baru ditanyakan zaman nabi lo ngono mesin jahit ndak mungkin gamisnya seperti kamu ternyata Ustadz Jainuddin lebih paham sejarah gamis itu Nah, terus diterangkan, nek berpakaian itu prinsip syar'inya bukan masalah gamis atau tidak. Kok idahnya menutup aurat. Nabi makannya roti tamis. Tapi bukan berarti makanan syar'i itu adalah roti tamis. Enggak ada pisang godok di sana. <San> terus FKIPUAD makanan tidak syar'i. Nah sekarang itu yang bukan mahdoh sering ditarik-tarik ke mahdoh. Di dunia kedokteran enggak mau obat-obat karena itu kan barang kimia. Nah, saya jawabnya gampang, air putih itu kan barang kimia. Kalau bapak enggak mau pakai barang kimia terus pakai barang apa? Lu kan yang aman itu pakai herbal, siapa bilang kalau herbal itu mesti aman? herbal alami tidak mesti herbal kan daun-daunan daun ganja aman ya tidak mesti maka bacalah hadisnya terus sampai kepada fikihnya apa terus tiba-tiba kita mau mengambil istimbat dukung tapi belum belajar usul fikih ada yang dulu dilarang sekarang boleh masuk nah, so, koidah nasih mansuh lah kemudian jadilah begitu Nah, kembali kepada tadi, lo ini satu slide aja kok sekian menit. Tentu. Padahal saya itu pakai slide ini untuk membatasi agar nanti saya tidak lebih dari jam 8.20 menit. Sekarang udah jam 8.17 menit. <tuk> 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 iya karena nanti ada gerakan dari PCM ngaglek itu ada gerakan lingkungan dengan sodako sampah oleh PCM. Nanti kalau saya terlambat masuk bagian dari sampah itu. <guluh> kita lanjut Bapak Ibu. Nah bagaimana kalau kita ini memulai dengan syukur, ya di situ kunci bahagia. Karena hari yang menjadikan kita isinya bahagia kalau dimulai dengan syukur. Bagaimana caranya biar kita syukur? Hadis Nabi menyebut begini. Kalau kalian itu terbiasa melihat yang lebih rendah untuk urusan nikmat duniawi ini, tidak menjadikan kita selalu melihat yang di atas, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau urusan duniawi melihatnya di atas, kita akan meremehkan kenikmatan. Ini kan ada anak bikin kartun yang sangat bagus tentang syukur itu. Bapak ibu bisa mendapatkan video kartunnya seperti ini. Suaranya bisa masuk, enggak? Suaranya masuk ya? Ini kan seorang sudah dianugerahi mobil yang sangat bagus. Tiba-tiba hilang kebahagiaan dengan mobilnya itu karena punya tetangga yang punya helikopter. Dia sudah ngeloh dengan mobilnya itu. Begitu juga tetangga berikutnya yang sudah punya mobil bagus karena ada mobil yang lebih bagus, dia jadi berpikir, "Kapan saya punya yang seperti itu?" Di antara rahasia kenikmatan Allah itu, kan, yang sudah diterima itu sering dilupakan, yang belum di tangan itu yang selalu dikejar. Kalau seperti itu, kita tidak akan bisa menikmati hidup. Yang punya motor, jadi tidak menikmati motornya. Padahal kita tahu kelebihan motor dibandingkan mobil, motor itu kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. <laughs> Khas naik motor itu. <Tuh>, Pak dekan. Yang punya sepeda, Asya Allah enggak bahagia lagi. Yang bisa jalan, yang setiap pekan kan Pak Dekan ngeser jogging dulu, itu juga ngeluh kapan punya sepeda, tapi yang menarik, ilustrator ini loh, memberi gambaran orang yang duduk di kursi roda, terus ngomentari, "Aku heran, kenapa ia tidak kelihatan bahagia?" Padahal tubuhnya sempurna, dia bisa melakukan aktivitas kemanapun yang ia inginkan. Kuncinya hanya satu, karena kita tidak bersyukur maka mari Bapak Ibu sita syukuri apa yang ada jangan melihat di atas perintah Nabi ungduru ila man huwa asfala minkum lihatlah kondisi orang-orang yang di bawah kamu jangan melihat orang yang kondisinya di atas karena kadangkala kenikmatan yang kita terima itu yang kita mengeluhnya itu menjadi impian orang lain Betul. Hidup yang kita miliki itu kadang jadi impian orang lain. Kita ngeloh punya rumah tidak ada halamannya. Halaman hanya cukup teras di situ. Dan kita sudah ngeluh, sementara teman kita sesama dosen sedang berdoa, Ya Allah izinkan kami punya rumah sekecil apapun yang penting tidak ngontrak lagi. Oleh karena itu mari kita cek Adakah alasan kita tidak bersyukur? Di antara surat favorit kita kan Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Itu kita jawab. Termasuk jangan-jangan kita tidak merasa bahagia saat kita mendapatkan pekerjaan di UAD ini. Ada yang masih sering mengeluh kita bekerja di UAD? Kita kasih tahu. Secapek-capeknya kita bekerja Yakin bagi batin kita lebih capek mencari kerja Kesel golek gawean, rati bayar Kesel nyambut gawe masih ada imbalan Kalau di sini, di UAD salah satu perguruan tinggi terbaiknya Muhammadiyah Kita masih merasa tidak bersyukur Apa ya pengen lihat foto ini lagi Nih An, Ini bukan mau tes Indonesian Idol ini tes mau kerja. Ponaan saya baru lulus di kampusnya Mas Sayuti. Manajemen pendidikan UNY. Saya tanya, kenapa di daftar PNS dibutuhkan berapa? Lima. Saya so, daftar berapa? Puluhan ribu. Ribuan sampai puluhan, karena kan nasional. Butuhnya cuma lima. Oleh karena itu mari disyukuri di sini. Mari disyukuri. Ini bursa yang siang agak benar itu. Bursa lapangan kerja dengan alat masukkan sendiri. Itu pun antrinya seperti ini. Biasanya kampus-kampus melakukan itu. Oleh karena itu mari disyukuri. Gimana cara mensyukurinya? Nih Bapak Ibu, kata orang bijak itu seperti ini. Peliharalah tempat di mana kamu bekerja, jaga nama baiknya, sekalipun tidak membuatmu kaya, tapi menjadi jalan Allah memberikan kita kehidupan. Kalau kita di UAD pengen kaya, salah jalan karena sampai pensiun kita di UAD nggak bakal ngalah karena Bu Rizal Bakri. <tuh> Dah tau, jangan karena Bu Rizal Bakri. Mau yang anak muda Erik Thohir. Karena bukan di sini jalur mencari kekayaan. Tapi insya Allah di sini Allah memberikan kita jalan kehidupan. Oh. Kalau gajinya kurang, ya nanti disesuaikan. Yang dosen paling baru berapa? Setuju enggak kalau dosen 0 tahun itu gajinya 15 juta? Dosen baru 15 juta, setuju? Setahun loh, setahun. <laughs> <loposil> <hmet <Greek> <hmet> Saya kemarin waktu ke Sorok tanya, karena ada alumni wade. Alumni FKIP singkat kami. Pak saya lulusan matematika UAD. Terus wah ini lulusan UAD tanya. Gaji pegawai 0 tahun di Sorong ini berapa? Baik Uni Muda maupun Unaminnya. Alhamdulillah. Karena UMR Sorong itu lebih tinggi daripada UMR Jogja. Sana menggembirakan. Kalau ada ibu bapak yang pengen pindah sana, boleh. Dan, dan kalau ada mahasiswa dari Sorong yang kuliah di Jogja, itu ternyata ditugasi. Kamu kuliah di Jogja, jangan pulang kalau tidak membawa istri atau suami. Terus istri suami dibawa pulang ke Sorong. Jadi, ceritanya cara mendapatkan dosen itu begitu, katanya sana itu. Jadi paket double. Mari kita pelihara kampus kita ini dengan baik sebagai wujud syukur. Karena bekerja itu kata PHIWM itu salah satunya adalah sebagai wujud syukur atas rahmat Allah. Karena syukur ya ekspresinya jadi senang wong ini mendapatkan kenikmatan. Ini slide cukup lama, tapi saya senang dengan slide ini. Kenapa kalau orang syukur terus ekspresinya jadi senang? Karena gembira mendapatkan kenikmatan itu bekerja ini dengan senang. Ketika bekerja dengan senang, salah satu variabel utama untuk bekerja excellent itu terpenuhi. Kalau hanya pinter, terampil, tapi hatinya tidak senang, itu bekerjanya biasanya salah salah Tapi kalau orang itu sudah senang, dia akan berusaha pinter dan terampil. Maka kalau teman-teman ini syukur, saya yakin bekerja di sini senang. Ada yang bilang, Pak saya itu di sini senang Pak. Saya tuh yang nggak seneng dengan Pak Dekannya sekarang. Loh kenapa? Terlalu disiplin gitu. Loh, kalau kalau saya tanya sama gimana pendapat dengan Pak Sayuti? Saya senang Pak karena kalau sama Pak Sayuti saya tuh diberi tantangan. Saya sering nanya, di tantangan gimana? Saya tuh cuma dikasih, piye carane iki song ini? Ya, ternyata gayanya Pak Sayuti kalau memberi instruksi kepada anak banyak piye carane ben iso ini. Jadi ngajak mikir itu. Dia curhatnya ke saya, bagi saya itu tantangan, Pak. Nah, tapi kalau memang nggak seneng di sini, titip WA ke saya nanti saya sampaikan ke Pak Rektor. Pak, saya itu tidak seneng di sini. Sama ini saya jadi kaprodi terus. Lah siapa? Ya, Ketua BPH nanti kita usulkan. Loh Bapak Ibu, kalau nggak seneng di sini, yang terjadi mesti kita abal-abal nyambut gawe ini. Kalau seneng, semuanya jadi indah. Nih, masih ingat kata-kata yang saya sampaikan di masjid dulu nih. Seneng itu kan dampaknya begini, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Gitu. Loh, kalau saya sudah senang dengan kampus ini, maka melihat itu dengan kacamata positif. Kalau nggak senang dikasih seragam batik, itu lenesu lembagi bulan Juni, bodone Mei. Apa yang komentar? Hamba nek niat bagi kira dunia April wingi, isonggo bodoh. terdengar manajemen Tahun berikutnya dibagi di bulan Maret. Dasarnya orang seneng. Iki apa ya deh badai ini kon bodoh ngagus ragam kok. Karena memang sudah tidak senang apapun akan di. Tapi kalau sudah senang ada kekurangan itu sikapnya beda. Jadi terus kemudian kita merasa senang dengan rumah kita. Nek senang cuma rumah kita, ada kekurangan dia tidak umbar kemana-mana enten sing pun gadah omah ning bocor apa yang dilakukan kalau rumah kita bocor guru cerita tak wabi omah bocor tapi kan yang kita lakukan segera memperbaiki agar rumah tidak bocor itu kalau kita sudah senang dan merasa homi di tempat kita ini maka kalau sudah senang, spiritnya Senin itu hari yang indah, bukan hari yang menyedihkan. Ayo, sinten sing ada sindroma senen. Alah, wes Senin meneh gitu. Kalau kita itu punya sindroma Senin, berarti kita belum bekerja seperti rekreasi dalam hidup. Ada yang berani nulis, bekerja seperti rekreasi dalam hidup? Loh. Kalau ibu-ibu muda, bekerja itu seperti rekreasi. Sebab nek ngomah, omah stres ngomong anake. Tadi alasan masuk ini lepas sedelo karo. Itu bapak-bapak harus paham itu. Dan itu yang dilakukan Habibi sama Bu Ainun sama-sama potensi untuk maju. Habibi saya menun berembuk Ainun waktu itu kalau terus dia jadi dosen UI mau ngambil pendidikan anak. Tapi Habibie sedang diterima di Jerman. Terus belum berembuk. Ya sudah, Habibie yang sekolah ke Jerman, punya anak di situ, lorolopo di situ, kalau baca tulisannya kan kita itu jadi usubul Habibie kibian, ya kaya awa ngenteni kiriman kok ora teko teko Nek saya jadi pegawai ini ngecek rekening kok yura tambah-tambah gitu. Sementara saya dulu kaget ada sesama dosen itu rekening transferan dari kampus tuh nggak pernah dicek. laku se seminggu bisa ngecek cek pengpiroey ya, kok. Ini? Dan Habibi punya pengalaman itu. dan yang menarik apa? Habibi pulang dari kampus tahu istrinya capek, dia nggak diperintahkan pun nyuci piring. Tahu istrinya capek terus begitu sehingga kalau ibu-ibu yang punya anak kecil itu bekerja rekreasi betul Pak lali nangis anak gitu tapi maksudnya bukan itu rekreasi itu kita merasa enjoy di sini nih ngojo kebablasan kami itu punya teman dosen itu neng neng kampus ki betah banget padahal saya tahu anaknya kecil kecil maka jawabnya ya kayak gitu saatnya pulang bukan saatnya yang lembur anak di rumah nunggu. Yang nunggu bukan hanya anak kecil-kecil, termasuk anak mertua. Nah, itu yang penting. Kita lanjut. Nah, ini saya setuju. Lah kalau kita merasa senang seperti rekreasi, kita itu bisa nggak menerapkan teori ini? Nyambut gawe dengan spirit ini. Apa tulisan ini bacaannya? Di kotak sendiri-sendiri. Jadi bacanya S E E masuk kampus sejak gerbang niku buang besengute S nya itu masuk kampus harus smile apalagi bapak ibu jadi atasan atau ada mahasiswa yang nunggu mau bimbingan jangan sampai ketahuan kita sedang oh nanti kalau kita itu masuk kampus hilang senyumnya yang mau bimbingan ojo oh, bimbingan ojo bimbingan wes Cuaca mendung itu. Cuaca mendung. Loh kalau kami dulu pas pendidikan spesialis, ada senior itu yang seneng klub sepak bola tertentu Eropa. Dan itu di ini Kalau klubnya senior itu kalah, alamat nanti dokter-dokter resident -dokter itu dibabat habis itu. Iya, wes dicari salahnya ini itu. Tapi kalau menang, uh, udah senyum-senyum. Tenang, salah aja dibimbing nanti. Dosen gak boleh begitu karena rasanya sangat gak enak semua harus dimulai dengan senyum lupa apa itu perintah agama nabi itu pesannya begini la tahkirona minal ma'rufi walau antal ko akho kabi wajain jangan sepelekan perbuatan baik sekalipun itu hanya ketemu orang lain dengan wajah berseri hebatnya -e, wong islam itu ketemu orang lain wajah berseri tetap senyum walau janin jeruniki ambiar tapi kalau ke kampus senyumlah. Faham, gak? Terus E pertama itu tatapan mata, eye contact-nya itu sengketok bersahabat. Ngertos? West kene ne ditekuk, meripate menteleng. Wah West tau, siapa yang ngarapnya dai? Paling komentar, Pak Dekan Kiura digeke sambel boyoki mau nanti tetap harus, apalagi kita yang ketemu dengan mahasiswa langsung. Bapak Ibu, dulu kami di UGM itu setiap semester harus antri registrasi, terus ngetik kartu mahasiswa sendiri, kayak petugas ini wesa kelekira karuan. registrasi itu menjadi pekerjaan yang paling memberatkan. Terus ada teman yang pindah ke Malaysia, Pak Zulfan dari itu pindah Malaysia jadi masuk jana terus cerita gimana di sana izin antri ini orang lo enggak pak saya itu mau pindah Malaysia itu begitu kami itu tahu data kami diminta terus diuruskan oleh TU semua selesai lo kok bisa ngono ya karena apa karena e ketiganya itu ada antusias entusiasm untuk menolong kalau kita bisa begini aman bapak ibu ini mumpung belum ada. Kita ini kan perguruan tinggi swasta. Di antara kritik kepada kita apa tahun ini? Kita kurang menjaga marketing dengan baik. Betul toh? Kan baru kali ini UAD itu mengalami penurunan mahasiswa. Nah, sebetulnya cara membuat marketer yang baik itu adalah Ketika customer itu biar otomatis jadi tim marketing kita. Karena customer kita itu mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu bikin bangga, seneng, secara otomatis dia akan menawarkan, naik kuliah ini gue Karena kita layani dengan baik seperti ini. Kejobo naik-naik seperti penjara. Pun pak, Kulau putra mbarep mawon sing tercelak di sini. Sing nopo, sing terjerembab di sini. Adik-adik buatan sah teng beriki. Nah dengan prinsip terus senyum, antusias, tatapan mata bersahabat, insya Allah dia bisa. Nah terus yang ketiga, pengen kerasan di sini, tolong di kita itu jangan ada konflik. Mohon maaf, pegawai kita yang putra sama putri, banyak putranya tuh banyak putrinya di tempat yang banyak putrinya itu katanya sering punya potensi konflik karena putri itu ada kelompok pecinta tupperware sing ora karo grup tupperware ora di ada pecinta kelompok badek, itu loh spray badek. nek ora ada ya, ya kadang ya tapi kalau di wadah Allah tidak yang seperti itu tidak lain maka, spiritnya ini, kalau kita pengen kerasan di sini, bersatu hati bekerja dengan gembira dalam rangka meraih ridho Allah. Kayak gitu, pokoknya sing bangga FKIP. Ini kan fakultas terbesar ya, kita itu jadi fakultas terbesar ya. Besok, kalau terbesar itu, ini seragamnya belum sama, Pak Dekan. Tapi besok diberikan seragam yang berbeda itu. Seragam domainnya fakultas atau domainnya universitas? Di tempat kami itu ada seragam yang universitas, ada yang seragam fakultas. Seragam fakultas lebih sering gantinya daripada seragam universitas. Eh, ya, monggo Pak Dekan mau seragam kudung dulu. ya tukang ngompori. Gitu. Ya tapi ya harus begitu bersatu hati bekerja dengan gembira meraih ridho Allah. Apalagi kalau sudah seperti itu ya bisa ngamalkan ini kerjanya jadi sungguh-sungguh kerjanya jadi sabillillah karena yang masuk sabilillah itu kata Nabi ketika orang itu kerjanya dengan giat dan tangkas. Kan, suatu ketika ada orang bekerja dengan bagus, sahabat so tanya, "Ya Rasul, kalau orang itu bekerja seperti itu, sabillah betapa indahnya!" Nabi jawabnya, "Dengan ini, kalau ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia sabililah. Kalau ia bekerja untuk orang tuanya yang sudah rentah maka dia sabililah. Kalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar terhindar dari kehinaan, meminta-minta, maka itu pun sabililah." Ya, syaratnya ada kesungguhan. Oleh karena itu, mari kita. Nah, di PAIWM kita tekankan kenapa harus beda dengan kampus lain. Bekerja di tempat kita ini bukan sekedar mengamalkan kompetensi masing-masing, tetapi sekaligus untuk rasa syukur, jalan ibadah dan sekaligus jalan dakwah. Ini yang membedakan. Apalagi coba? Adakah yang masih niatnya murni materi? Sehingga di kampus itu ada kaidah obah opah obah mamah Pak di kami itu yang nggak dibayar cuman batuk dan kentut katanya. yang lain minta dibayar sehingga ST nya itu banyak sekali ada ST nya banyak sekali ini yang kelompok murni materi seperti itu sehingga dia harusnya materi itu dikendalikan tapi dia malah dikendalikan oleh materi. terjebak mikir nek sedoyon itu dengan uang Coba disimak ini kalimat yang agak bijak ini. Uang memang sesuatu yang berharga sebab kita bisa mendapatkan banyak hal dengan uang, tetapi uang tetaplah bukan segalanya. Gimana mengkonfirmasi tesis ini? Konfirmasinya dengan ini. Uang bisa membeli obat tapi tidak bisa membeli kesehatan. Bisa punya apotek lima ya tetap sakit. Bisa membeli makanan tapi tidak bisa membeli selera. Pernah tidak punya selera makan bu? Sakit terus apa lagi? Makan sama orang yang tidak disukai. Itu mbak enaknya apapun. Selera nggak bisa. Terus apa lagi? Uang bisa membayar pendidikan tapi tidak bisa membayar kecer. Itulah kenapa di tempat kita itu untuk masuk prodi tidak hanya ukurannya bisa membayar atau tidak. Sampai yang terakhir bu Orang bisa membeli kasur yang empuk Tapi tidak tentu bisa membeli tidur yang nyenyak Apa yang sering menyebabkan tidak bisa tidur? Ah, mikirin utang Yang salah itu itu Utang itu jangan dipikirin Tapi dilunasi Kalau cuma dipikirin gak bisa tidur Lunasi Kami percepat Uang bisa membeli kenyamanan materi tapi tidak bisa membeli kenyamanan hati. Atau yang repot kalau kita itu merasa bangga karena yang dihormati mobil kita, batik kita, jam tangan kita. Sehingga ada guru kami dulu punya guru. Waktu kami dulu di Amerika, sambil gini tuh sambil gelangnya krincing-krincing-krincing Oh, itu jadi pembicaraan murid-murid. Waktu dulu di Amerika Nanti manggil anak, tolong kamu kesini biar kerincing-kerincingnya bunyi itu. Kalau orang itu menghormati karena kekayaan, sesungguhnya yang dihormati bukan kita, tapi kekayaan itu. Maka kan ada raja yang keluar tidak pakai mahkota, tidak dihormati karena nggak dikenal. Terus dia pakai mahkota dihormati. Maka di jamuan itu dia duduk, terus mahkotanya dicopot, jubah dan mahkotanya jubah sama mahkotaku ternyata yang dihormati itu kamu silahkan kamu yang makan di sini ya karena tadi waktu mau masuk tidak boleh maka jangan bangga kalau kita dihormati karena uang kita banggalah di sini karena jalan kerja kita itu sampai mati pun pahala mengalir sebab bapak-bapak yang menjelang pensiun itu sekarang diskusi tentang pasif income maka kalau ada pelatihan purna tugas, nanti mau ikut perbengkelan, mau ini, itu sama pengusaha, bapak mau pensiun baru mikirin usaha. Gimana bisa melawan orang-orang yang berusaha sejak 30 tahun? Pensiun tuh yang nganggur. Oh, itu motivator yang bagus itu. Terus pensiun tuh yang nganggur menikmati hidup. Sudah dapat pesangon setengah miliar masih bingung sini uangnya untuk belanja di toko kami. <laughs> jadi padahal tuh peserta itu maunya dibawa ke toko itu, tahu? Toko rajut di yang mahal di Jalan Godian itu loh. Apa mereknya namanya? Nah, itu mas tuh malah lihat, bapak mau pensiun baru mau bisnis, keliru pensiun ya, istirahat. Ong pensiun kok malah lebih capek dari waktu jadi kaprodi gimana itu? Lah <laughs> kalau ini kita pensiun dari hidup pahala mengalir idza mata adama amaluhu illa min kecuali amal tiga itu seluruhnya terputus yang termasuk di situ orang yang berada di dunia ilmu yang memberikan kemanfaatan jadi nek dadi guru kok orang seneng gitu loh hari ini kebetulan hari guru Bapak Ibu kita gitu. Konon yang paling tidak konsisten itu dosen. TK guru, SD guru, SMP guru, SMA guru, tiba-tiba jadi dosen. Begitu tertinggi, guru besar. Enggak dosen besar. Rupanya karena kerjaan dosen itu berat, gajinya kecil. Gaweane sak dos, gajine sak sen. Maka jadilah dosen. Yang enak itu kalau guru besar. Maka sebetulnya kalau hari guru, ya hari kita yang bergerak di bidang ilmu ini. Ini supirnya bagus nih. Guru pembelajar bahagia saat mengajar. Sayangnya kok pakai bahasa mengajar itu karena pengen. Padahal sekarang kita sedang dikritik Indonesia bergeser dari pendidikan ke pengajaran. Tapi apapun saya senang dengan guru ini. Pahalanya dunia akhirat, Guru mungkin bukan orang hebat, tapi setiap orang hebat pasti dari guru. Bapak Ibu lebih seneng toh kalau mahasiswanya lebih hebat. Oh kabar itu ada alumni kita yang itu alumni kami. Kok bapak kalah sama alumninya? Ah itulah kebesaran hati guru itu gitu mas itu. Jadi ini raiso gitu. Oh siapa lagi menjadi guru itu sebetulnya bukan sekedar pekerjaan, tapi harus kita siapkan membangun paradigma baru di masa depan. Jadi kalau setiap guru itu di sini, niatnya itu membangun karakter untuk masa depan yang lebih baik, betapa mulianya guru itu. Jadi kita itu sedang mempersiapkan masa depan. Pernah hari Ginanjar SQ itu mendampingi sebuah kampus, membuat kampus terus menyusun visi misi dan rencana itu. Nah, terus kita bangun, ya, apa visi misi kita yang membangun peradaban baru, merintis masa depan yang lebih baik? Itu karena itu, mari kita bangga jadi guru. Kata Pak Sayuti tadi, guru harus menjadi yang paling rajin belajar. Nah, terus nanti tolong ini dibikin kaosnya. Ini bukan masalah pekerjaan. Tapi ini tuh masalah hati sejak ngajar itu jadi hobi, dedikasi dan juga ibadah. Harus bangga kita jadi guru, jadi dosen di sini. Insya Allah kalau kita itu sudah berada di jalur yang benar, Allah itu akan memudahkan kita menguatkan gitu. Apalagi di UAD ini tagline-nya ini loh. Bapak Ibu sudah tahu siapa penemu desain tulisan UAD ini? Kalau perusahaan besar bikin logo itu sekitar 2 miliar loh. Dulu mungkin dikasih 20 ribu ini. Gitu. Atau jangan-jangan yang bikin kepilih aja seneng. Gitu. Tapi sudah dilupakan. Gitu. Ini luar biasa seninya. Moral and intellectual integrity ini kan berarti kita itu ngajarkannya luar biasa. Masih ingat nasihat ini. Jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, akan ada masanya di mana Anda tidak lagi dibutuhkan karena Google lebih tahu dan lebih cerdas daripada kita. Tapi kalau kita menjadi guru mengajarkan adab, keikhlasan, kesabaran, kita akan selalu dibutuhkan karena Google tidak punya itu. Maka jadi guru itu harus menunjukkan akhlak yang terbaik. Kalau kita mengajarkan akhlak yang terbaik, apa yang terjadi? Yang mengamalkan kebaikan itu mendapatkan pahala, kita yang mengajarkan mendapatkan pahala semisal. Maka dosen tidak boleh lupa, jadi dosen itu harus menjadi mahasiswa pertamanya. Memaknai ibda bin nafsi. Nek mahasiswa nera untuk telat, pak dosen jangan terlambat. Kalau terlambat share di grup. Ada dek, mohon maaf saya terlambat. Umumkan ke teman-teman yang mau ke kantin boleh. Saya datang sekitar jam sekian. Diajari seperti itu. kadang kala kemudian mahasiswanya kalau mau terlambat WA kita juga. Maaf dok kami terlambat. Karena ini masih praktikum. Gak apa-apa dek wong saya juga gak ngajar gitu. Kan semuanya kan jadi tenang gitu. Harus jadi teladan kata Pak Sayuti tadi. Maka kalau saya senang dengan ini, dosen itu minimal jadi rule model. Saya, saya kok tertarik ya sama bu itu yang ahli penelitian. Karena kita bukan manusia sempurna, boleh di di prodi kita rule model untuk masing-masing itu. Karena kadang kita tidak punya semua penuh itu. Kalau pengen yang teori pembelajaran, manajemen kelas, sama sehingga kemudian gitu. Jangan seperti dulu kita dikritik, kita itu mengajarkan teori pembelajaran, tapi caranya ngajar marah ke ngantuk. Materi kali ini adalah teknik public speaking. Jadi, anak-anak public speaking itu adalah tolong dicatat, ya, gitu. ya, sudah mesti kemudian. Oh, teorinya public speaking, tapi malah, tapi yang terhebat kalau kita bisa menjadi inspirator. Mahasiswa kita sampai terinspirasi, saya pengen seperti beliau suatu ketika nanti. Lah, maka prinsipnya harus jadi mahasiswa pertama menjelang akhir. Bisa enggak Bapak Ibu setiap kelas kita itu menyenangkan? Ada ruang kelas yang belum ber -AC? Sudah semua? Tapi sering dimatikan? Kalau sekarang ini AC atau tidak itu bukan masalah mencintai lingkungan. Sebab kalau nggak pakai AC itu pembelajaran memang sekarang itu berat. Karena pergeseran iklim yang kita diskusikan kemarin di akhirnya jadi lingkaran setan. Nggak pakai AC kepanasan, sementara AC membuat iklim semakin mungkin memang dunia sudah semakin berakhir kapan kiamat nunggu ganti presiden gitu. nah kembali pada tadi bisa enggak kita ngajar itu seperti pesan Nabi ini Basyiru gembirakan walatu jangan dibikin lari yasiru mudahkan jangan dipersulit biarkan mahasiswa itu datang gitu. seperti nunggu diputernya film karena yakin dosennya menyenangkan. Bapak Ibu percaya mahasiswa sekarang itu responsif. Kuliah walaupun materi itu perkuliahan, begitu selesai beberapa kelas itu tepuk tangan dengan sendirinya. Kalau dia senang dengan perkuliahan, terus tepuk tangan, kita keluar, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Maka kalau sama teman dosen, berapa kali kita selesai ngajar anak-anak tepuk tangan. Ada yang jawab, Sekali, Pak. Sekali kapan? Waktu saya ngajar 10 menit terus pamit. Berarti kita tidak tidak menyenangkan. Bikin belajar menyenangkan. Kata orang, kalau kita berbicara di depan mahasiswa, bukan sekedar asal saya sampaikan atau asal mahasiswa paham, bukan seperti itu. Tapi harus mengarah bagaimana orangnya paham dan menikmati ibarat makanan selain kenyang juga lezat sekarang bukan hanya itu kenyang lezat suasana makannya menyenangkan ada restoran pohon ya kan sekarang ada restoran pohon makannya di atas pohon karena pengen nyari suasana restoran di puncak gunung menoreh itu naiknya aja susah tapi yang dicari suasana lah kalau mengajar kita itu sudah enak us yang disampaikan baik apalagi materinya nyun saya Bapak Ibu materinya itu selalu diupdate ada dosen ngajar ini ini kejadiannya tak terus mahasiswanya dulu itu jadi dosen baru karena dosen baru dia ngikut kuliah ngikut kuliah terus beliau itu testimoninya Ya saya dulu juga ikut kuliah ini. Ini powerpointnya saya masih ingat juga ini. <laughs> Wah coba bayangkan. Pernah juga ada sekarang jadi dosen di UAD dia cerita. Masih semester 1 istrinya ngambil S3. Terus dia tahu yang diajarkan profesor itu di S1 sama dengan yang diajarkan untuk istrinya yang ngambil S3. Berarti kita tidak memprepare dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa update itu. Kreatif sidik lah. Ayo sekarang kalau kita masih pakai powerpoint, itu berarti masa lama. Mahasiswa sekarang udah jarang pakai powerpoint. Yang paling banyak pakai apa? Canva. Kenapa kok dia pilih Canva? Males bikin desain. Masa kan butuh yang praktik-praktis. Kenapa Canva, Dik? Oh, templatenya banyak, dok. Tinggal kita masuk-masukin. Kalau powerpoint kita dulu masih rekoso mikir banyak. Tapi penting. Maka kalau kita bikin powerpoint rule of nine itu harus masuk. Karena kecepatan mata itu lebih cepat daripada lesan kita mengucap. Sehingga kalau seperti itu koran yang kita tampilkan bukan powerpoint. Namanya powerpoint yang ditulis poin-poin sehingga nambah power kita presentasi itu. Terakhir Bapak Ibu, nih meme yang ditulis untuk mengkritik kita para dosen. Ada tipe dosen ninja. Jarang kuliah, sekali teko kuis. Gitu. Jarang kuliah, ngasih tugas, tapi begitu datang, kita akan ambil nilai, tolong keluarkan ada kuis. Gitu. Ini ada juga yang seperti ini. Datang juga orangnya, Bu. Terus ini, ini yang ini, dosen super sibuk itu ternyata juga nggak disukai. Adik-adik maaf ya kita kuliah hanya satu jam karena saya harus keluar kota. Itu kalau sama adusan ini dulu kita itu kontraknya itu apa? Membesarkan mahasiswa itu. Kalau enggak ya diganti. Saya sering isi bahas mahasiswa mahasiswa sampai kipis bayar. Maka kalau jam Anda itu dikurangi, mintalah dengan baik. Tapi ternyata Ternyata mahasiswa itu juga begitu. Nih ada yang di sini yang saya tulis itu. Nah, ternyata mahasiswa itu juga seperti ini. Kenapa ya guru atau dosen itu suka marah saat kita telat? Padahal kalau mereka yang telat kita bahagia kok. Gitu. Jadi ternyata yang ditunggu oleh mahasiswa itu malah jam kosong itu yang repot itu. Kalau itu yang terjadi, kok kita kosong ditunggu berarti kita itu tidak dinanti. Maka kita sampaikan pada teman-teman, bikinlah yang nyesel terlambat itu mahasiswanya, sehingga kita tidak perlu capek-capek. Tidak -capek. ada lagi kalimat terlambat. Iya Pak, tolong pintunya ditutup ya, dari luar. Tidak gitu. usah gitu, karena kita ada Masa itu bikin kaos, Bu. Dosen terlambat, maaf tadi ada rapat mahasiswa terlambat tadi itu silahkan tutup pintu dari tidak fair mahasiswa sekarang kritis maka ya tetap komunikasi yang baik terus ini yang tentang skripsi siap ya dia katanya mau konsultasi skripsi ini mumpung saya di kampus 30 menit lagi saya pergi bayangkan dia masih main bola gimana <gulau> langsung lari ketemu dosennya. Tapi yang lain kemudian banyak dosen itu tidak segera respon, tidak segera respon, terus tiba-tiba direvisi ya dek, nggak dikasih coretan, nggak siapa direvisi. <tapi> Maksudnya bikin meme lagi, coretannya banyak, hanya untuk mendapatkan parap gitu katanya. Karena nggak pernah ada feedback, cuma diseneni terus. Jadi akhirnya kita itu bukan pembimbing, tapi penyulit katanya. Dan beberapa pengakuan mahasiswa itu yang tadinya sulit, bareng dosennya kenal karo keluarganya, terus dipermudah lagi. Standarnya sudah nggak sama lagi. Atau yang ini. Nah terus saya terakhir, Bapak Ibu sering mahasiswa SMS ke kita, WA ke kita, ternyata mahasiswa itu juga membuat dosen hebat. Itu kalau kita kirim jam 7,41 menit, 41,5 terkirim, 42 dibaca, 43 kita sudah memilih jawaban. Itu katanya kita disebut dosen hebat, karena yang banyak dosen itu WA dijawab sebelum 3 bulan, sehingga. Akhirnya mahasiswa tidak senang lagi sama kita. Saya akhiri, Bapak Ibu, Bapak berada di mana? Bapak Ibu di idola atau populis? Saya berharap Bapak Ibu jadi idola sekaligus populis. Ya. Kita jadi karena kita itu diterima dengan baik kehadirannya oleh para mahasiswa karena kecakapan pengajaran, materi dan metode dan pendidikan yang kita berikan. Ada motivasi saya tanya mahasiswa, kenapa senang dengan bapak itu? Ya pak, kalau sama beliau itu tujuh menit biasanya kita pengantar motivasi. Kita boleh curhat. Nah, dia, dia ternyata jadi bagian dari yang diidolakan mahasiswa. Daripada kemudian masuk yang belum ngumpulin tugas. Datang. Atau yang ini, yang populis tadi itu. Guru yang diterima dengan beliau oleh Mahasiswa lebih karena kemampuannya menyenangkan mahasiswa. Humoris enggak galak, coba. Kalau sudah jadi kriteria idola terus populis, yakinlah ini guru yang dirindukan surga. Mari kita perbaiki terus dan ini yang sampaikan tadi, customer utama kita di kampus ini adalah mahasiswa. Berarti yang paling penting di kampus untuk bisnis kita itu adalah mahasiswa, karena rumusnya. No customer, kalau tidak ada customer lagi maka kita berhenti bisnis. Kalau sudah nggak ada kegiatan kampus ini maka kampus sudah tidak ada pendapatan. Kalau kampus nggak ada pendapatan maka kita para dosen karyawan tidak gajian. Kalau kita tidak gajian maka kita tidak makan. Kalau kita no eat endingnya ko eat. Inilah lingkaran itu maka mari kita. Kawal customer kita. Terima kasih banyak. Salah mohon maaf, terima, kasih. terima kasih. kepada Pak Dekan, Wakil Dekan, dan semoga FKIP ini terus menjadi bagian dari yang mencetak kader-kader terbaik untuk bangsa, untuk persyarikatan, bahkan untuk kemanusiaan global. Ini bukan kampanye ya sebab katanya ini Ustadz tadi Dayat saking tidak cocoknya dengan nomor satu nyebut amin itu enggak boleh sehingga kalau sholat ini Ustadz tadi Dayat ceritanya walabdolin enggak mau amin hem <laughs> karena dia tidak setuju dengan amin itu sehingga kalau khutbah kalau doa kan gini wah nanti dikira kampanye ini Mari kita berdoa. Enggak, ya, jangan dibawa sampai seperti itu. Sebab saya dikabari di Jakarta ada yang berdoa itu. Jawabnya kalau enggak salah pakai bahasa gini. Berdoa, kalau kita kan biasanya amin, amin. Doa jawabnya dia, ini yang cerita ke saya. Pak di Jakarta ada yang berdoa. Jawabnya kabur, kabur. Itu sudah kebablasan itu politik sampai dibawa ke sejauh itu. Aku lukolih ada pastafirullahi walakum inna ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya, bapak ibu semuanya e, dari para dosen besar ya, guru besar, pak dekan, wakil dekan, para kraprodi dan semua dosen ini sangat antusias, full senyum semuanya. Tadi Pak Dekan sambil bisik-bisik Jangan-jangan ini Pak dokter Agus ini bukan dosen kedokteran Tapi dosen FKIP katanya <tuh> Oke baik Bapak Ibu semuanya Insyaallah banyak manfaatnya Kita tutup Subhanakallah marabbanah bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih beliau Dr. Agus Agus Taufik Rohman dan juga Mas Rido yang sudah memimpin jalannya acara pengajian pada kesempatan bulan hari ini. Perlu Bapak Ibu hadirin kata bersama bahwasanya untuk infak pada kesempatan pagi hari ini terkumpul 1.435.000. Alhamdulillah. Semoga apa yang panjenengan berikan akan mendapatkan nilai keberkahan dan dilipat gandakan rezekinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk informasi selanjutnya untuk host uh, kegiatan pengajian bulan Desember akan uh, dipimpin oleh Prodi PVTE, PVTE dan juga MPGV. Untuk itu mohon untuk dapat bersiap diri dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, FKIP. Oke, okay, we are Ade, mari kita hei dengan melepaskan hamdalah bersama. alamin Terima kasih. Saya bawa panitia mohon undur diri. Bila itu wal daya warahmatullahi wabarakatuh.